Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pecinta tanaman hias, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini saya lagi tour plan ke suatu tempat yang terkenal ya di Bandung, sentra tanaman hias di daerah Cibenying. Tepatnya di jalan Cibenying Utara. Kita lihat banyak jongko-jongko ya. Nanti kita akan berkunjung ke satu jongko, itu tempat yang asik ya, tempat yang asik dan lengkap koleksinya. Oke, mari kita ke sana. Oke, ya, kita sedang berada di Garden Flora. Ini nursery dengan koleksi yang cocok buat kolektor nih, tanaman-tanaman yang edan-edan lah pokoknya. Oke, kita masuk ya. Dalam kita lihat-lihat. Oke. Ini masuk kita lihat jenis Syngonium mojito. Seberapa Kang mojito Kang? Harga 200 sudah segar dengan pot topas ya. Jogap. Oke, potnya udah mahal nih potnya nih. Oh, keren. Mojito di 200-an, silakan. Bisa online di IG-nya ada. Ada Garden Flora. Di belakang ada Milano. Milano? Siapa Kak? Milano? Rupa-rupa ada yang 3,5. Oke, ini harganya mulai dari 350. Masih murah ini. 350. Di atas ada Gloriosum. Siapa Kak? Gloriosum? Gloriosum ada yang 200. Oke. Ya, masih standar harganya, masih murah nih, mumpung stok masih banyak. Jadi cepat-cepat kalau mau belanja mumpung masih banyak, karena kemarin saya lihat masih kosong, ini udah ada lagi yang baru. Oke, daunnya bagus dengan tulang putih. Gloriosum. Kita geser lagi, ini ada Green Splash. Green Splash masih tinggi Kang? Masih tinggi harganya Green Splash? Berapa ya, nak? Di 300-an lah. Oke. Di online ini ada 500 dan 600, ini masih 300-an. Ayo cepet-cepet kesini. Habisin barangnya si Mang Opik, mumpung masih ada. Green Splash. Oke. Di bawah itu ada jenis Monstera King dan Compacta. Ini harganya dimulai dari harga 150, 200 dan seterusnya. Oke. Ini Garden Flora menyediakan berbagai jenis tanaman buat koleksi ya. Cocok buat para kolektor yang suka tanaman-tanaman yang eksotis dan termasuk tanaman yang langka ya. Itu di atas ada jenis tarantula, Larinervium tarantula. Ini harganya juga lumayan tinggi. Ya, sekitar 400-500. Kemudian sebelahnya ada Papilinium. Ada Magnificum. Tuh, ada Regal. Cakep. Regal udah dewasa. Kang, ini ada yang cakep nih. Zebrina, seberapa Zebrina? Zebrina 700. Oh, Zebrina nih. Jarang-jarang ada nih. Harga 700, silakan.
ada ficus ruby, ini warnanya merah, harganya mulai dari 200 ribuan ya. Seberapa mako? Mako yang nama lu kalatean biasa lokal, tapi ya 60, oke. Yang penting makoyana we, 60 murah nih. Makoyana di luar udah ratusan, di sini masih murah 60. Silakan. Nah, terus ini ada bambino. Wah, cakep nih. Ini alokasia bambino. Di 400 ya bambino ya? Bambino 400. Hah? Oh, 200 salah. Kalau mau beli 400 silakan. Ini masih 200 rupanya. Ini ada Philo Birkin. Waduh, cakep. Sudah keluar warnanya. Philo Birkin 200-300. Oke, itu kita jenis Milano yang daun panjang. Cakep. Itu ada Veci, ini kelas-kelas Sultan ya. Kalau mau beli nih, ada bagus nih, barang bagus nih. Veci, ada Apip Parigata, ada Brantianum, ada Mayoi Yellow, ada Pink Lady, ada Florida Ghost Parigata kuning. Ini ada dan Sony Parigata. Oh. Ini ada Stanley, Stanleyana Parigata. Ini Dragon. Oke, ini ada Syngonium Parigata kuning ya. Cantik. Ini ada janda bolong, minata, sedoi. Kita bergerak lagi ke sini, kita lihat kladitato. Wow, kladitato ada stoknya. Siapa yang berburu kladitato? Kladitato mulai dari 500. Oke, murah nih 500 nih. Saya cek di online udah di atas 1.000 harganya. Ya kan, kladitato 500.000 mulai. Ini ada yang kecil, seanakan 2 daun. Ini ada orchid. Ada pakai iso verde? Ada, tak, iso merah. Wih, cakep. Oke, ini cakep daunnya nih. Aduh, ini melamu. Ini Monstera Parigata, ini Thai Constellation. Ini jenis Thai Constellation. Oke. Ini Epip Parigata. Khusus untuk para kolektor ya. Ini ada Monstera Parigatanya, daun yang cantik, ada bercak putih. Ini ada Milano, wah ada rajanya ini, daunnya udah 1 meteran, cantik. Ini Santa Soma.
Lihat koleksi kelatihannya, ini ada Black Dotty, Jesse, Pink Jesse. Pink Jesse seberapa, Kang? 700. Ada Van den Hecke. Oke, jenis medallion, ada jenis orbifolia, ada ornata, ada di venero, pasciata. Oke, harganya masih bersahabat, bisa langsung tanya ke Kang Opik. Oke, kita beralih ke sini. Ini jenis reversa, ada violin, ada green silk, alocasia, ada kristanium, monstera kristanium. Kemudian di sini ada singo parigata. Oke, kita geser sini, jenis ini gerombolannya aglonema. Di atasnya janda bolong, mosaika, ini twister, kayak pagoda, sansevieria. Ini ada nih gergaji, pilo gergaji. Ini subastatum. Di atas ada alocasia Friedeck. Oke, ini kabel busi. Ya. Kita lihat kabel busi itu dewasa ya. Pilo kabel busi. Cantik. Terus ini yang dewasa marble, kilo marble. Oke. Ini jenis Amazonica, ini Rapidophora, ini jenis giantnya ya, tadi kaping aja yang giant. Ya, di bawah wetlandy. Oke. Kuprea, kuprea. Ini silver sword ya? Seberapa ini? Silver sword mah di 120. 120. Oke, demikian ini krunya Garden Flora sedang packing ini. Ini bosnya tuh Pangkasep Nata. Wah, ini kalau di IG, halo. Di IG kalau suka muncul. Oke, demikian sahabat-sahabat Cinta Tanaman Hias. Kita sudah ketemu sama juragannya dan diizinkan tour plan memantau koleksi-koleksi yang sedang hits. Jangan lupa juga coba main di Instagramnya Garden Flora. Ya, silakan yang mau live sale ada langsung bertemu artisnya Kang Opik. Oke, demikian. Ya. Makasih semua. Ya, mudah-mudahan tambah sukses dan tambah laku. Demikian sahabat, makasih sudah menonton. Sampai jumpa di liputan berikutnya.